Alhamdulillah sampean-sampean ada hubungan dengan Habib Umar bin Habib. Belum ada salah satu desain Habib-Habib yang lainnya. Ternyata di Habib sudah keluar Habib Umar bin Habib yang menciptakan jalan satu ini. Nama tersebut ciptaan siapa? Ciptaan Habib Umar bin Habib. Kalau seorang wali, seorang ulama yang menyebutkan nama jalan satu desain berarti ini ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan tidak akan pernah seorang ulama besar setelah Habib Umar bin Habib menciptakan nama jalan satu Islam kecuali izin dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang duduk dengan jalan satu Islam berarti orang tersebut sudah ada urusan dengan Habib Umar bin Hafid. Di Bandung cuma ada satu jalan satu Islam di tempat ini. Alhamdulillah dipegang oleh Al-Habib Umar bin Hamid. Pegangannya Al-Habib Umar yang menciptakannya Habib Umar bin Hafid. Semoga.